Ini ada lampu Yilek yang strip. Nah, ini kita mau kontrol menggunakan STB Android. Nah, ini kita coba nyalakan powernya. Ya. Nah, dia sudah nyala. Remote TV dulu, kita ganti sosnya. Nah, ini sudah boot ya. Lampunya merespon. Nah, sekarang kita coba setel media. Nah, ini kita mau tes nyalakan video. Lampunya nanti akan mengikuti daripada videonya. Bisa ya, warna saya menyesuaikan. Dan kita coba video lain. Ini hasil game apa? Record game coba. Nah, kita ngikutin yang layar bagian bawah. Nonton TV juga bisa. Ya, jadi ya lampu Yilex ini dikontrol melalui STB ini, melalui WiFi dengan menggunakan Hyperion. Oke, itu aja. Thank you.